Nah, aki, aku dah kongoy siti, aku pasampay di babar. Di babar diti, anta diturun-tumurun per tengah mulaing. Ada ko nong, maginakanon siti, maginakanon ko suri sadu. Kampung Balat ini terletak di daerah Kinabatangan, di bawah Dun in 47 Kuamut. Saya dipahamkan pengujudan kampung ini pada kurun yang ke-15. Saya pun sudah 60 tahun di sini. Tapi lagi yang nenek moyang kami beratus tahun sudah ini. Kalau dibandingkan dengan dulu daripada sehingga sekarang, dulu lebih selamat. Sebab dulu masih lagi hutan, dia masih besar, masih luas. Dibandingkan dengan sekarang ini yang sudah ada pembukaan ladang-ladang yang terbuka. Jadi dulu lagi kurang daripada hewan yang datang di kampung. Kalau dibandingkan dengan kami penduduk kampung, dengan ladang-ladang yang besar seperti di luar sana, yang berdekatan dengan kampung kami, mereka lebih kaya, lebih banyak duit untuk membuat macam pagar elektrik dan sebagainya. Bagi saya paling penting sekali apa sebab ada isu di antara manusia dengan hidupan liar di Sabah sekarang. Hutan dulu yang paling sesuai untuk binatang macam gajah, tambadau, orang hutan sekali sudah jadi tanaman sawit. Banyak perusak yang merusakkan sepinya tanaman. Inilah ini yang monyet ini. Sebab ini memang sekejap mata saja dia boleh kasih rusak semua itu. Serangga ini memang dia punya ancaman ini tidak berapa kuatlah, tapi sentiasa siang malam. Dia sebenarnya gajah datang dia tidak memakan untuk itu kuku, tapi sebenarnya merusakkan juga saat dia lalu lintas di tempat kuku saya. Dia akan memakan yang macam pokok pelindung seperti pisang, kelapa. Nah, itu yang menyebabkan dia datang di tempat kawasan tanaman kuku saya. Saya membina rumah burung walet, ya. Punya sekurang-kurangnya boleh mengatasi sedikit ekonomi sekeluarga. Kita panggil burung walet, monyet pula yang datang. Dia masuk rumah merusakkan segala-gala daripada sepinya sound system, alat-alat tersebut yang ada di situ. Kalau saya ikut-ikut, seberapa banyak di situ saya nampak memang saya mau bunuh semua diorang ini. Tapi macam mana diorang ini pun kan ada nyawa juga. Gajah di Kinabatangan dan di mana-mana di Sabah sangat tinggi. Jadi sekarang kita sudah dalam proses untuk mengumpulkan semua data-data pasal konflik gajah ini. Dan lepas itu kita akan menganalisis, ya. Menganalisis berapa kekerapan dan juga beberapa kerusakan. Dalam masa sejam atau 2 jam lebih lama, seluruh kawasan Aceh hampir musnah. Sejak dari dulu lagi, berkali-kali pihak pengurusan satu kampung membuat aduan bagi pihak-pihak yang berkenan daripada hidupan liar, jabatan hutan, pejabat daerah sekalipun tentang permasalahan yang kami alami di sini ini. Namun sehingga sekarang tidak ada satupun badan yang turun padang untuk bertindak memahami permasalahan yang di kampung ini. Nah, kami kekurangan kaki tangan. Jadi terpaksalah kaki tangan ini menghabiskan dulu ataupun kasih selesai dulu ini aduan yang pertama, baru pergi yang kedua, dan baru pergi aduan yang ketiga. Bila hanya menjurus kepada hutan dan hidupan liar saja, yang manusianya terbiar. Jadi sebab itulah bila ada pertentangan keadaan begini, manusia ini kadang-kadang macam kecewa dengan dasar kerajaan. Mungkin kita harus pikir masa depan. Mungkin ada dalam Inggris ada nama pasture atau padang rumput kan. Mungkin perlu kita berfikir membuat itu secara sengaja dalam hutan simpan supaya makanan yang gajah suka adalah dalam hutan simpan. Satu program sebagai contoh adalah menanam makanan orang hutan dalam estate kelapa sawit. Kita pun ada inisiatif terbaru. Kita gunakan macam biokontrol dengan menggunakan aroma-aroma macam kencing harimau. Tapi gagal disebabkan kos yang tinggi. Kemudian cara pengawalan dia itu hanya berkesan untuk satu jenis binatang sahaja. Jadi binatang yang lain dia tidak berkesan. Contohnya babi dengan gajah dan tupai tidak berkesan. Macam yang monyet, beruk, babi ini tiadalah, masih halau saja dia, masih takut. Selama yang kami dapat dalam 30 kilo untuk tanaman koko saya adalah disebabkan daripada ancaman hidupan liar dan juga serangga-serangga yang datang menyebabkan biji koko kering kurang pendapatan. Lalu mengikut kita punya undang-undang enactment pemeliharaan hidupan liar 1997, tuan punya tanah haruslah menjaga kebun dia daripada dimasuki ataupun dimakan oleh hewan dilindungi. Dan kedua, diarang perlu laporkanlah kepada Jabatan Hidupan Liar sekiranya ada apa-apa hewan yang dilindungi hadir di tempat mereka itu. Harapan saya, apa yang ada dikekalkan, cuma semua kepentingan kena jagalah. Harapan saya kepada yang berkenaan, bila kami membuat permohonan untuk mengelakkan daripada ancaman hidupan liar, bantulah kami.